Selamat datang ke Betang Aing, tempat yang cantik menarik guys. Memang cantik tempat ni. Menawan. Saya berada di jambatan Gantung. Hydro. Pasang dia. Tasik jadian. Kesan daripada empangan Hydro. Cantik. Hai, cantik. Cantik menarik. Saya tak siap. Cantik betul tempat ni. Ikan banyak. Betul ikan banyak. Jambatan Gantung, Batang Air. Pemandangan dari Jambatan Gantung, Batang Air, Lubuk Antau. Ada perahu persiaran. Sedikit keselamatan disediakan juga. Pemandangan yang begitu indah. Sawjana mata memandang. Ada pulau, memang cantik lah. Memang sesuai jadikan tempat peranginan.
itu indah. Menggoda. Ada yang merekam gambar kenangan bersama keluarga. Bincang dulu. Jalan-jalan di jembatan gantung. Ini jembatan gantung. Tempat ternakan ikan semula jadi. Sistem peternakan ikan ini menyebabkan ikan tidak berbau. Jadi ikan dia sedap, nyaman, manis. Jalan di tempat gantung. Pemandangan dari seberang, oh, luas betul. Ini perahu persiaran. Pemandangan dari seberang. Sekarang kita berjalan di jembatan Titi ini. Jalan ini hanya mengelilingi pulau. Nanti balik lagi ke sebelah sana. Di sini. Nanti balik semula ke sana. Ini mengelilingi. Mengelilingi. Memang cantik menarik tempat ini. Aman sentosa. Bunyi cengkerik pun tidak kedengaran. Waktu sekarang, tangan terlindung. Ada yang memancing. Agak kemah. Ada yang mencari rezeki, memancing. Pisau, pisau namanya. Sangkanya ni, ah. Selam saja dia anti dia. Selesai kalau timbak sudah. Oh, nak tahu itu. Timbak pulau tu ke, mesti. Sepam pun sangka kediri. Kediri tu. Sudah. Oh. Lebih jauh. Sapa ke mesti belanja kalau beli sok tanya tadi tak kena ada ada dia agak kediri awak agak kediri ikan dia nya kadang mesti tu nak bergetuk sebab nak air itu nak nak air tu nak bergetuk sebab nak nang bakal nang batang sungai ah batang sungai aja siti aja batang laban ke tadi laban hidronya agak orang sekat yang demnya dia ni nak laut air semua Buah itu. Ya,
sungai jadi-jadian. Ya. Namanya? Oh, ya ke namanya kerak ini. Ini kerak kah? Babi? Namanya deh. Ah. Oh. Ah. Namanya ini kah? Ah. Kuenya kah? Kuenya kah aku. Kemarin aku kerak tadi. Teman mesti rumah orang dia. Kuenya kah aku. Nah. Kuenya. Ya mesti bayar di tak aku. Hah? Mesti bayar. Ya kah? Aku. Tidak mau ditok na. Ini kah tok nampak tong sungai keliak deh. Oh. Tentang dia kah dari pasal lubang tuhnya deh. Di pasal lubang tu. Ah. Tahu. Nih nang nang ili lubang tuhnya nang ayam mayu bayar dia. Anak itu dah besar itu ni na anak semua ni dah besar betul lu ina. Kalau kacau orang. Sekolah di ulu ni na. Ikan kemarin kan apa ikan padinya besar lepas nak air bah deh. Bergam ikan padinya? Berapa dua? Berapa kilo bah? Besar lebih 20 kilo ke ni? Palu yang nak tanya. Yang nak. Nama tu? Sengayu lah. Oh. Ya, mesti boleh hanya nak. Ya. Inti jaring. Nah, aku nak mau dekat lah. Inti jaring. Oh, umpan dia. Umpan atas ya? Nak kalau mendak. Nanti cara tahu. Nak kami kami dah. Nama kau lah. Tuk kemarin minti bom. Oh, umpan di atas. Pio, ia kau pio, ia kau makanya kena pukat. Pio, aku kemarin di sini matau minti. Nanti nanti umpan. Umpan di atasnya, jadi ikan kau makanya tadi nak pukat bap tanya deh. Pukatnya, pio, ni apa cara ni? Tiada yang dua pukat. Punya aja lah, tu hari baru hari ni. Punya aja kan? Aku punya aja. Ya. Nah. Amat tidak kita ni nemu nak kalau mendarat. Kita hari ini kan? Hari punggu, punggu mawang, punggu mawang di aman. Sudah aman ni. Boleh kian baru leh? Boleh kian baru. Sigi hobi. Amat dah tahu. Tadi pagi kita tadi. Malam nak malam. Dia tu tikau. Bapa jenis ikan ni? Ikan tepi merah. Tepi merah. Bisa tepi kelom. Kadang bisa nasi. Bisa tegadak. Oh tegadak. Para pelancong dari jauh betong Aris Pau ramai pengunjung hari ini merupakan hari Sabtu. Pengunjung datang ada membeli ikan, ikan bawang, ikan patin. Oh, lambai-lambai tangan. Tak mencu tanda ada, cu tanda tak air lubang tu.